Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kita terokai sebuah satu tempat supplier buah-buah kurma dan juga minuman-minuman yang diimport daripada Timur Tengah. Selalunya dia buat promosi lah di bulan puasa ni. Dia jual secara borong dan dia buka pusat pembelian tu di hadapan premis. Jadi para-para peniaga ni, ini adalah peluang bulan puasa ni untuk para-para peniaga yang selalu berniaga kurma untuk datang sendiri ke sini dan membeli terus daripada syarikat Al-Ghafar ataupun dikenali juga sebagai Al-Ghafar Kurma. Jadi terdapat ramai juga lah setiap tahun dia buat promosi macam di bulan Ramadan, dan ramai peniaga-peniaga datang untuk membeli secara borong terus daripada mereka. Alamat ataupun lokasi kilang Saudara Kurma ni nanti saya akan paparkan di hujung video ni kepada sesiapa yang berminat untuk datang sendiri membeli kurma-kurma secara borong direct daripada pembekal. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe channel ni supaya dianya dapat berkembang. Ini adalah showroom Saudara Kurma ni. Dalam ni ada pelbagai item yang kita boleh tengok, kita boleh pilih, dan kalau nak beli kita boleh beli. Termasuklah juga minyak wangi, minuman, minyak zaitun, habatus sauda dan minyak habatus sauda, bermacam-macam lagi lah produk daripada Timur Tengah. Jadi kalau ada yang berminat untuk berniaga, dapatlah datang beli di sini dengan harga borong. Dan di sini juga terdapat banyak jenis-jenis kacang yang dijual, dan juga ni apa dia, piece-piece ataupun untuk dimakan dengan roti dan sebagainya. Dan ini adalah kacang, kacang-kacang yang berbagai beraneka jenis yang diimport daripada Timur Tengah. Dan terdapat juga minuman daripada Timur Tengah yang diimport, buah fig, buah mis-mis, dan banyak lagi lah kurma-kurma yang diproses, biskut berdasarkan kepada kurma dan buah fig, dan banyaklah benda-benda bahan makanan import daripada Timur Tengah. Jadi ini adalah Arabic gum. Arabic gum yang ada nilai-nilai perubatan. Kalau nak dapatkan Arabic gum boleh datang terus ke sini. Kadang-kadang Arabic gum ni kita sukar untuk dapat daripada supplier-supplier di luar sana, tapi di sini saya rasa sentiasa saja kita dapat beli. Dan ini adalah kurma yang dijual
cara timbang lah, macam-macam jenis kurma, berpuluh-puluh jenis, dan harganya juga mengikut jenis dan kualiti kurma tersebut. Kita boleh ambil banyak mana kita mahu, kita timbang, dan harganya adalah berdasarkan kepada harga sekilo berapa dan berapa banyak yang kita ambil. Sesiapa yang berminat, jadi di sini saya paparkan alamat tempat ini dan bolehlah datang membeli sendiri barangan secara borong. Nampak apa? Oh, tiga ni? Oh, saya kira satu ya. Ni dalam beg ni eh. Ah, siapa yang tu? Ni, ni. 161 dah bubar. Siapa yang ni ambil? Ini dah kira dah. Kira saya bantu dah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dan jangan lupa subscribe. Kenapa kafe ni ambil tak ada?